Mimpi adalah visualisasi dari perasaan. Terkadang, orang tidak perlu mimpi untuk mengetahui sesuatu, tapi cukup dengan melihat perasaan seseorang itu. Allah menuruti prasangka hambanya. Prasangka ada dua. Pertama, yang dirasa. Kedua, yang divisualisasikan lewat mimpi. Yang dirasa, contohnya seperti rasa curiga, suzon, baper. Mimpi muncul akibat sesuatu yang disimpan. Seorang ahli syariat, petunjuknya lewat mimpi. Itupun, jika ingin mengartikan mimpi, maka diartikan secara terbalik, seperti ketika kita bercermin. Ketika kita berkaca dengan tangan kanan, tapi yang dilihat adalah tangan kiri. Mimpi merupakan visualisasi dari hati dan perasaan. Orang bermimpi bercampur dengan energi. Sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Sesuatu yang buruk itu datangnya dari manusia. Mimpi adalah gambaran dari nafsu atau visualisasi dari perasaan. Jika sebuah perasaan tidak pernah dicurhatkan, dipendam sendiri, maka energi perasaan ini terkurung tanpa bisa disalurkan. Perasaan yang terpendam terus ini maka bisa menyentuh titik God spot bagian otak yang berhubungan dengan spiritual, sehingga dicondongkan penglihatan otak kita dengan sebuah mimpi. Bagaimana cara perasaan agar tidak terjebak dalam mimpi yang salah? Pertama, redamlah perasaan itu dengan zikir atau amalan tertentu. Kedua, hadapi perasaan itu dengan hati dan jiwa yang sabar. Mimpi itu biasanya kebalikan seperti cermin. Satu hal berkonsep kiri, satunya lagi kanan. Tapi jika mimpi itu cocok dengan kenyataan yang terjadi, berarti itu pengecualian terhadap manusianya. Seperti mimpi Nabi Yusuf yang merupakan tafsir mimpi. Dua jenis mimpi. Pertama, mimpi yang merupakan angan-angan yang bisa dikabulkan oleh Allah. Kedua, mimpi yang tidak dilaksanakan oleh Allah di dunia. Di akhirat nanti, itu mungkin. Mimpi bisa bercampur dengan angan-angan, padahal Allah mengabulkan apa yang kita angan-angankan, bukan apa yang kita pikirkan. Cara melepas mimpi adalah dengan curhat. Pilih orang yang tepat untuk melepas mimpi, angan-angan terpendam, yaitu energi yang penuh terkumpul di otak. Curhat pun tidak harus dengan manusia, tapi dengan Allah. Curhatlah dengan Allah, nanti Dia akan menuntunmu. Jika dalam sehari yang lalu kamu melakukan kebaikan, lalu bermimpi, maka itu datangnya dari Allah. Tapi jika kamu melakukan perbuatan buruk, maka mimpi itu datangnya dari hawa nafsu. Lalu kamu meyakini mimpi yang datangnya dari hawa nafsu ini, bahkan mengimani. Sayangnya, mimpi seperti itu bisa ditunggangi hawa nafsu setan. Sehingga kamu meyakini bahwa mimpi ini datangnya dari Allah.
bukan hanya bisa ditunggangi hawa nafsu setan, tapi setan dalam bentuk real, jin, atau entitas lain yang bertujuan buruk. Nabi Ibrahim, orang yang tidak pernah bermimpi, lalu mendapat mimpi perintah menyembelih Ismail. Dia merenungi mimpinya karena dia tidak mendapatkan perintah secara langsung dari Allah, hanya lewat mimpi. Maka dia meminta petunjuk kebenaran mimpi itu, sehingga dia mimpi sebanyak 2 kali yang serupa seperti mimpi pertama sebagai jawaban kebenaran mimpi tersebut. Baru setelah mimpi ketiga, Nabi Ibrahim berpikir dengan akal dan memutuskan bahwa mimpinya benar, karena dia meminta petunjuk pada Allah, bukan selain Allah. Seorang Nabi saja tak percaya dengan mimpi meskipun itu dari Allah. Bagaimana kita manusia meyakini mimpi itu dari Allah yang bermimpi baru sekali, lalu ditunggangi setan, dan kebetulan mimpi itu pas. Makanya, hal ini bisa menjadi syirik, mempercayai yang bukan dari Allah. Setan ingin menyesatkan kita dengan visualisasi mimpi. Sebuah petunjuk itu bisa dilihat dengan perasaan, tidak harus lewat visualisasi mimpi. Mimpi adalah simpanan energi, kejadian sehari sebelumnya yang terkumpul penuh di otak kita, sehingga tervisualisasikan lewat mimpi. Cara mengatasi mimpi yang terlalu sering, yang kita pikir itu petunjuk, sehingga bisa menimbulkan fitnah, adalah dengan curhat pada Allah. Dia akan memberi petunjuk. Mimpi adalah isyarah bagi para pelaku syariat. Sedangkan para pejalan tarikat, hakikat makrifat, isyarah datang lewat zikir, lewat intuisi, insight, petunjuk dari sebuah suara tanpa wujud, tanpa kata.